Atuh iya lah. Apa salah? Neng teh kamari teh pas pas di sana teh di tempat kerja teh neng teh galau. Kenapa? Lebay sih, tapi dah aku mah geningan. Biasana tiap pulang kerja teh dijemput cina. Mm-hmm. Udah bubar belum cina? Kok ada dijemputnya? Mm-hmm. Ayo nama, nyelebrut teh jika Rosi sorangan. Assalamualaikum. Wow, berantakan sekali. Wow. Ini bajunya jatuh. Jadi berarti kita sudah berapa hari gak ketemu? Hampir 10 hari. 10 hari. Apa sih? Malu mas ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat Jampang Tandang. Berjumpa kembali sahabat dengan Abayu di vlognya Jampang Tandang. Masya Allah, ini lama sekali sahabat Abayu tidak ngevlog ya. Mungkin sudah ada 10 hari sahabat. Dan sekarang Abayu lagi berada di Batu Nungul ya. Jadi tadi Abayu baru pulang sahabat ya. Baru pulang dari alun-alun Jampang Kulon ya. Jadi tadi Abayu habis nganterin Neng Tungki. Habis ini sahabat katanya jajan ya, mau jajan apa tadi teh? Kue tiaw kalau nggak salah. Ya, tadi teh Neng Tungki lagi apa namanya? Bukan lagi tapi mau jajan kue tiaw sahabat. Nah, sekarang Abayu teh baru pulang dari alun-alun Jampang Kulon sahabat ya. Tuh, itu Neng Tungkinya lagi ada di sana tuh lagi nungguin Abayu. Tuh sahabat Neng Tungkinya lagi duduk di tempat yang teduh itu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum istriku sayang. Waalaikumsalam. Itu mau duduk dulu di sini gini. Hah? Mau duduk dulu di sini seperti ini. Halo sahabat. Halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Hmm. Ya. Lama sekali ya tidak muncul di kamera. Jadi kemana aja tuh kita teh ini? Sibuk, oh, orang sibuk, orang malah. Enggak sahabat, jadi kita teh sekarang teh ya begitu weh, saka sempurna. Ya karena sekarang teh sahabat, sebetulnya kalau masalah kerjaan Neng Pungki sudah dijelaskan ya. Kemarin di channelnya Neng Pungki Permata Sari, terus juga di channelnya Bayu. Jadi sekarang kan Neng Pungki lagi ada kesibukan kerja gitu sahabat. Ya ditambah lagi sekarang teh alhamdulillah Abayu itu udah masuk kerja juga gitu sahabat. Alhamdulillah sahabat ya. Jadi sekarang Abayu juga punya kesibukan kerja gitu. Neng Pungki juga kerja, Abayu pun juga sama gitu sahabat ya. Karena kita tuh harus bekerja keras buat masa depan kita Neng ya. Amin. Iya gitu sahabat, karena kita tuh tidak punya sponsor gitu ataupun endorsement buat biaya nikahan kita. Endorsement. Yang mana naon endorsement. Jadi seperti itu sahabat ya penjelasannya. Jadi, dalam vlog kali ini. Ini jajan ini. Apa itu? Ini teh jajan apa ya yang harideung di detai embe gini. Ini mah ini apa namanya? Sama ini teh besek. Besek dari orang yang nikah. Bukan. Bohong getang. Apa itu teh? Ini teh apa ya tadi itu namanya teh kue tiaw goreng sama ini teh es boba sahabat ya. Jadi buat nyenengin Ningkong gimah ya gini aja 30.000 juga cukup gitu sahabat ya. Nanti mah beda nyenenginnya ya, kan nanti mah harus beli pampers buat anak kita gitu kan. Halo. Jana tuh iya maksudnya kan lain nanti makan kita juga harus nabung buat bikin rumah gitu. Nah udahlah itu mah jangan dibahas malu itu mah. Sekarang mah kita lagi memperjuangkan ini sahabat ya biaya buat pernikahan kita nih ya. Lah tuh iya lah. Apa sih? Neng teh kemarin teh pas di sana teh di tempat kerja teh nih teh galau. Kenapa? Lebay sih tapi dah aku mah geningan. Biasana tiap pulang kerja teh dijemput cina.
Udah bubar belum Cina? Kok ada jemputnya? Ayo nama, nyelebrut teh juga Rosi sorangan. Ya kan sekarang aja jauh. Iya, jadi Neng teh kayak kehilangan gitu. Biasanya tiap hari teh pasti we ada kontekan itu, kalau nggak tiap minggu misalkan ketemu ngonten gitu kan, walaupun nggak sering, tapi setidaknya ketemu. Tapi sekarang mah ya mau gimana lagi, merenan tuh jamatan diseberangin motor teh gitu bebeletakan. Jadi sekarang mah sahabat abayunya siang kerja gitu, terus gak bisa pulang tiap hari karena jauh juga gitu. Yuk ah, Neng mah haus. Hayu sayang, kita pulang ya. Yang diganong. Alim mah ketang mesti dialamkeun ka Cibereum. Jangan atuh. Yuk kita pulang, kita makan ya karena udah siang gitu. Aduh, Neng teh can makan di pagi teh karek ini. Lihat yuk, cepetan pulang yuk. Terus itu mic-nya mau dipegang kayak gitu. Jangan dimakan. Itu mah gak enak. Aduh luar ya. Itu pake baju. Apa? Hah? Siapa barusan? Itu ada anak kecil lah, jadi semua itu pakai baju. Oh, ada anak kecil. Ih. Kenapa? Kelek gatel. Kenapa gatel? Gatel, ada cong-cong. Oke sahabat, sekarang mau tunggu dulu. Ayo atuh, Neng teh lapar, amat jalannya mundur juga unur-unur. Karena teh pengen video Neng dari depan. Apa? Neng teh pengen ngajakin ngalah unur-unur. Buat apa unur-unur? Lucu ya gitu kan, bara runtet. Tapi itu teh orang lain suka dimakan. Ih, bukan dimakan oge. Gimana? Ditelen. Iya, maksudnya ditelan. Gitu kayak makan cacing gini. Jadi nggak dikunyah dulu gitu sahabat. Itu buat ubarnya. Aduh. Batuk sahabat ya. Kayak buat gulung. Obat. Jadi Neng teh waktu kecil teh kan si rumah teh kan panggung. Nari di bawah si rumah teh kan suka ada tanah gini kan gitu kayak gelombang-gelombang gitu. Iya. Tadi korek-korek pakai apa namanya? Pakai lidi. Nah, pakai lidi. Terus ada unur-unur. Nah, kira nanti kita mau ngambil unur-unur lah. Buat apa? Mau lihat aja, weh. Jadi kayak mengingatkan Neng waktu Ida setiap hal. Kenapanya? Semenjak Neng ketemu sama AA gitu ya. Dalam setiap hal yang Neng lakukan teh selalu flashback gitu. Jadi teringat ke belakang ya. Iya. Selalu flashback lagi gitu, masa-masa kecil kayak, ya. Kemahanya dalam setiap hal yang kita lakukan, lewati bareng-bareng teh, jadi kayak balik lagi ke masa kecil Neng gitu. Ya, kenapa kok bisa gitu ya? Gak tahu sahabat. Mana saya tahu, saya kan ikan. Jadi seperti itu sahabat ya. Kenapa sekarang Abuy sama Neng Pungki lagi ngeplog? Ini juga untuk menjawab jadi pertanyaan sahabat semuanya juga. Kapan Abuy nikah? Ya inilah jawabannya sahabat, kita lagi berjuang sama-sama ya. Jadi makanya sekarang ngeplognya jadi jarang karena kita lagi sibuk kerja, Abayu kerja, Neng Bumi juga kerja. Ya, jadi buat sahabat lah. Jangan bertanya kapan nikah ya. Nanti ya, kalau pun sudah waktunya juga minta doanya aja sama. Jadi jangan gitu. Apa namanya teh? Jangan riweuh. Iya, terkecuali meureunan. Kita juga agak riweuh. Terkecuali meureunan cek sahabat. Abayu kapan nikah? Ini saya kasih modal langsung nih. Nah, itu mah minggu depan juga Abayu nikah. Ada apa? Yang itu geningan kalau di film-film mah nikah naon teh? Nikah apa? Nikah masalnya naon geningan namana teh apal Neng teh. Ah ieu nage udah gak dingin gura. Lihat ya. Neng gak jalan duluan. Biar cepet. Ya, walaupun ada salah satu yang harus dikorbankan sahabatnya. Channel Neng Pungki juga sekarang jadi jarang upload. Terbengkalai. Tapi nanti mah seperti perasaanku terbengkalai. Tapi nanti mah harus diisi lagi, Neng. Hah? Nanti mah harus diisi lagi. Diisi pakai apa? Pakai konten. Konten apa? Neng katanya mau bikin gitu konten ya? Mukbang. Pengen kalau misalkan pulang kerja gitu, bikin kayak konten mau berangkat kerja. Terus sela-sela istirahat, terus pas pulang gitu dibikin vlog. Tapi kayak susah nawe gitu membagi waktu teh. Ya karena kita juga pusing mikirin kerjaan.
bukan masalah pusingnya, jadi kayak udah kalah sama rasa capek gitu. Mm-hmm. Jadi kayak pengen teh udah wet kalau pulang teh jangan ada kegiatan lagi. Istirahat aja nih. Assalamualaikum. Wow, berantakan sekali. Wow. Ini bajunya jatuh. Aduh. Mikna kelempar. Lempar. Mikna kelempar. Enggak apa-apa. Tuh, jatuh-jatuh ih bajunya ku angin. Jadi berarti kita sudah berapa hari enggak ketemu? Hampir 10 hari. 10 hari. Apa sih? Malu awas ah. Nanti duduk. Nanti datang di sini. Duduk di sini ya. Hei tuh, makan? Capek, udah siang. Aa. Iya, udah siang saya. Capek jauh jalan. Kelana kata selah ganing totorok-tokan wae. Awas kena itu tuh. Kumaha ngaitu? Copotin aja dulu. Kamu nggak sapa belit, rumah itu. Copotin aja dulu itunya. Pegangin dulu sama. Cekek-cekek gak? Enggak, tuh tinggal itu. Nah, udah gitu aja nggak apa-apa. Cantik atau ih, istri aku paling cantik. Woi, nih pakai lagi. Yang terpilih loh kak. Pilek, juga di sana batuk karena di segaran tempat ternyata cuacanya itu loh. Apa namanya? Dingin banget. Aduh, yeah, jalan yang sudah sampai di rumah. Aduh. Mana Intan panggil? Walaupun pilek es nomor satu ya sahabat. Di tempat kerja oke, biarpun lagi sakit minumnya tetap es. Nintan. Punya. Ah, basho. Nih, mau enggak? Sini dong. Aduh, ada kucing. Sini tuh. Ya. Bagus ya? Bagus ya, bagus. Estetik. Tuh. Itu teh apa namanya? Suka banget nih banyak ungu-ungu gini teh. Kenapa? Ya kayak pernah neng masuk kayaknya warna pink warna ungu gitu. Oh. Itu kayak lucu. Ya mau enggak? Sukanya warna pink sama warna ungu katanya sahabat. Cantik tahu. Tapi cantikan neng lah. Ini segitu lah. Oh. Iya. Cukup lapar. Cantikan neng. Kemana Intan teh? Gak tahu. Coba panggil lagi. Oh, jalan belakang. Oh. Lewat belakang. Gimana di tempat kerja yang baru? Ya, begitulah. Boleh atau cerita ke Neng? Suka dukanya. Suka dukanya pasti lebih banyaknya kangen kan Neng? Iya. Kangen ngeplog juga. Yang itu. Ya, oh, loncat loh. Bilang apa? Makasih. Sama-sama. Bisa enggak ininya dikocok dulu nih? Tuh. Jadi Neng mah kalau mau jajan teh jauh harus ke Jampangnya dulu. Kan Neng mah bukan daerah Jampang kotanya. Kita mah di kampungnya sahabatnya. Di pelosok. Di pelosok desa. Jadi kalau mau jajan itu harus naik ojek. Harus naik motor. Terus juga jauh panas. Apalagi kalau hujan susah. Susah ya. Coba tadi minum dulu aus. Intan mau udah diminum tuh. Enak gak? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Gimana rasanya? Enak. Enak. Manis? Manis. Cobain. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau gak? Ini mah pedas ketang, dek. Ini pedas. Enak ya? Enak. Segar. Boba. Minuman kesukaan Neng. Apa boba? Yang? Kayaknya Neng pindah ke situ. Soalnya ada pemandangan tidak estetik di belakang. Ya, begitulah.
Iya, maksudnya bukan banyak pakaian tapi ada yang privasi gitu. Kayak kemarin kan banyak yang komen itu pas bikin reel gitu, pas pas video itu lagi, pas yang nontonnya rame. Gimana gitu. Pindah ya. Sahabat, sekarang kita udah pindah. Tuh sahabat mau enggak? Neng mah punya. Tuh, ini teh apa tadi teh namanya? Kue tiaw goreng. Ada yang kuah juga kan ya? Ada. Tapi neng teh omong mah. Neng teh request neng teh mie kue tiaw goreng, tapi cik neng teh minta pakai kuah. Masa cina mie kue tiaw goreng pakai kuah? Udah weh mie kue tiaw kuah, cik si ibu nanti. Terus? Sudah neng mah mintanya mie kue tiaw goreng, tapi ada airnya sedikit, geningan. Ya, bilangnya tadi harusnya pakai air sedikit aja gitu. Iya, tapi si ibunya dibanyakin airnya. Tuh, gak apa-apa lah. Tadi teh harusnya bilang. Temput mau gak tembel? Ih, enak. Laper, Neng. Neng mau pakai nasi gak? Enggak lah. Enggak. Kenapa? Wih, yang kemarin mah beli basahnya. Iya kan kemarin mah belinya yang ini ya, yang kuah. Sekarang mah kita belinya yang tuh, orang goreng. Sunda pakai sumpit. Bisa enggak Neng pakai sumpit? Orang Sunda pakai sumpit. Bisa dong. Bisa enggak ya? Bisa. Kalau ama dirau. Harp gitunya. Pakai tangan. Ada ininya. Ada tiktaknya. Kunan mah tenang marah-marah wae cenah. Udah apa? Azan. Iya udah azan sahabat. Waktu begitu cepat berlalu. Bayu nanti sore harus berangkat lagi. Mungkin ditinggalin lagi. Gak apa-apa lah. Ini teh mau dipoto dulu ah? Dipoto? Mana HP ayang? Itu kan pakai HP. Oh maksudnya buat thumbnail? Iya. Nanti mau keburu abis. Boleh. Tuh sahabat sudah terdengar suara azan ya. Mau jeda dulu enggak? Jeda dulu enggak? Jeda dulu ya. Karena ini sudah azan sahabat, jadi kita jeda dulu ya. Ngevlognya. Ini sambil Neng Pungki makan ini tuh. Makan kue tiaw ya. Berarti itu makannya mah gak usah di-vlog ya? Gak usah lah, Neng mau pengen husu mamamnya. Ya udah tuh. Sambil kita nanti sholat zuhur dulu sahabat ya. Jadi videonya kita jeda dulu. Oke sahabat, jadi sekarang Neng mau mamam dulu. Mau makan dulu, habis itu kita sholat, nanti kita lanjut lagi vlognya. Iya sahabat ya. Jadi sampai jumpa di vlog berikutnya bareng Abayu dan juga Neng Pungki Permata Hati Kawana. Ya udah sahabat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baikkan deh. Dan gitu. Baikkan deh. Baikkan deh. Oke sahabat. Apa tadi teh? Udah sayang udah. Yaudah, kan nanti vlognya dilanjut lagi. Ya. Sekarang mau makan dulu. Ya. Udah ya. Dadah. Dadah.